Malam ini adalah salah satu malam di bulan yang paling mulia, bulan Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh bahagia, sebagaimana tadi Ustaz Fahrul menukil di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu." Fadl Allah Subhanahu Wa Taala berupa keimanan. Ini fadl keutamaan yang paling besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia. Ini berupa keimanan, keislaman. Ini suatu nikmat yang paling besar. Andai kata ni ono wong, kalau ada orang, dia diberikan semuanya, gantengnya dikasih, kesehatannya dikasih, bondone dikasih, semua nih. Sakure uripe seneng, anake 12, bojone 18. Masyaallah. Nah, ini sekabeh dikasih. Tapi manahullah, manahullah. Yang paling penting, Allah Ta'ala mencegah dia satu yang paling penting, apa? Al-Iman. Iki maka semuanya itu ndak ono. Semuanya ndak ada artinya. Sing badan sehat, keker, umur jari, umur swidak, kaya umur 30. Istri yang banyak, anak yang banyak, harta yang melimpah. Semua itu tidak ada artinya apa-apa. Kalau orang tadi dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu nikmat berupa fadlnya Allah, keutamaan Allah untuk hamba-hamba yang dicintainya, yaitu berupa iman.